ini tadi baru datang pasien membawa blender mini ya. Merek apa ini? Kurang jelas. Swang apa ya? Itu SX701 apa ya? Ini memakai sebuah baterai ya, dinamo baterai ya. Ini kerusakannya konektor chargernya hilang ya. Tuh, blender mini ya. Tuh. Oke, ini kita perbaiki coba. Oke, kita lihat coba kayak apa ya, kita nyalain, kita pencet sini ya dua kali. Oh, udah lemah ya. Oh, berjalannya bentar tadi. Udah melemah nih. Oke. Baterai udah melemah, enggak dicas nih. Karena konektornya hilang katanya. Oke. Oke, ini seperti ini dalamannya ya. Jadi ada switch tombolnya dan konektor chargernya sebelah sini. Ini jalurnya yang hilang ya, itu jalurnya ya, nggak mengelupas. Dan ada IC, ada dioda, ada TR-nya juga ya ini ya. Ini rangkaiannya seperti ini. Dan satu buah dinamo sama baterai ya. Oke, nanti kita coba. Di sini konektornya sama seperti konektor charger HP ya, handphone ya. Cuman di sini ini hanya plus dan min ya, plus dan ground saja ya. Kita mencari stoknya. Kita sama nyari di punya HP ya. Oke, sini ada. Dan kita nyari ini di sana, saya punya tempat untuk penyimpanannya. Handphone spek partnya. Ini kita cuma hanya mencocokin, cuma kita pasang di plus dan crownnya saja ya. Ini nyari dulu, bisa cari cabutan, bisa cari yang cocok aja. Kebetulan di sini ada tempat spare part ya, saya selalu saya simpan untuk cadangan. Biasanya kalau butuh ya ada. Oke, kita cari yang nanti yang cocok. Oke, ternyata untuk memasang sebuah konektornya ya, konektor charger ini ke sini, ini harus dilepas dulu ya, lepas dari belakang sini. Ini ada solderan. Nah, ini kita harus melepasnya dulu biar mudah menyoldernya konektornya di sini. Kalau enggak ini susah ya menyoldernya, pasti kena sini, kena sini ya, kanan kiri kena nantinya. Oke, kita lepas dulu. Ini konektor sudah saya pasang, yang tengah saya bekuk, dan saya cuma ambil yang bagian ground sama plusnya ya, blur lagi. Oke, nanti kita pasang lagi di sini. Oke, ya. Oke, akhirnya blender mini ini sudah bisa di charger ya, di cas ya, sudah nyala ya. Ini sudah saya cas hampir 1 jam ya. Oke, ini sudah tancapin ya. Nah, mau mengisi, coba kita on. Apakah blendernya mau harus lepas mungkin? Mau ya. Ini bunyinya begini, oke. Sudah mau. Oh. Beres ya, sip ya. Oke, kita bisa menjadi inspirasi buat pemula maupun yang baru belajar ya, cara mengatasi blender nggak bisa dicas ya. Oke, cek dulu kabelnya sebelumnya.